ikan cupang viral. Flashback beberapa tahun lalu, publik sempat dihebohkan dengan berita ikan cupang yang mencapai harga 20 juta rupiah. Wow, udah seharga satu unit motor ninja tuh ya, teman-teman. Hal ini bermula dari sang pemilik ikan bernama Keken Morotai di Facebook. Melalui situs tersebut, dia berniat menjual ikan cupangnya dan gak terlalu berekspektasi tinggi soal hewan peliharaannya. Tapi betapa terkejutnya dia saat melihat dari kedua unggahannya, ada yang menawari ikan cupangnya dengan harga $285, sekitar 3,7 juta rupiah. Ada pula yang menawar dengan harga $671, sekitar dengan 8,9 juta rupiah. Nah, kita berdua hari ini atas terjual dengan harga $1,530, sekitar dengan 20 juta rupiah. Hal yang membuat ikan ini begitu mahal adalah makanan bagi pelanggan. Ada pula yang menyebut jika ikan ini punya warna rambut dengan menderet yang sangat halal. Gimana, teman-teman? 4. Ikan cupang Holmorn. Duh, nama ikan ini cantik banget ya, teman-teman. Seperti namanya, ikan ini memiliki bentuk ekor dan sirip yang simetris menyerupai bentuk setengah bulat. Bukan hanya ekornya saja nih yang bikin ikan ini begitu cantik, tapi hampir pada keseluruhan tubuhnya. Lihat aja deh, cantik banget kan teman-teman? Gerakan ikan ini pun sangat anggun, gak kalah anggun deh sama cara jalan wanita. Gak bercanda deh teman-teman. Oh ya, ikan ini adalah hasil perkawinan silang yang dilakukan oleh Bruder Amerika Serikat, yaitu Peter Gutliner, sekitar tahun 80-an. Ikan ini juga termasuk pada umumnya adalah warna sisik yang mengkilat, tebal, dan menonjol di sekitar tubuhnya. Penamaan cupang naga ini tergantung dari warna siripnya ya, teman-teman. Misal seperti Red Jagger, yaitu cupang naga bersirip merah, atau seperti ikan mahal cupang Dragon White Platinum yang akan kita bahas berikut ini. Kalau dari namanya sih sudah tertebak ya, kalau ikan cupang ini punya warna putih full. Ikan ini juga memiliki sirip ekor yang sangat indah. Dan keanggunannya saat mengibaskan ekornya, dijamin deh bakalan mempesona siapa saja. Gak heran ya teman-teman, kalau banyak orang yang rela merogoh kocek dalam-dalam demi memilih